Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Tensura season ketiga episode ke-24 atau episode terakhir ya. Jadi ini adalah penutup dari season ketiga dari Tensura dan katanya udah diumumkan untuk season 4 sama movie barunya. Jadi movie-nya itu kemungkinan movie yang kayak movie ini ya. Gue lupa tuh, pokoknya movie yang Tensura itu kan kayak movie original mungkin. Jadi ya, berarti movie baru sama season keempat lanjutan ya. Jadi kemarin itu bisa dibilang mengakhiri terkait dengan festivalnya. Dan sekarang kita masuk ke permasalahan utama, yaitu adalah membayar vendor ya. Membayar orang-orang yang bisa dibilang terlibat dalam festival ini. Ini dari Bang Rimuru dan si Menteri Keuangan sekarang nih ya, lagi pusing nih mikirin bayarannya gimana gitu. Kita bakal lihat. Jadi kita masuk ke episode ke-24 dari Tensura season ketiga. Oke, episode ke-24 kita mulai saja. 1 2 3. Koin emas dwarf. Siapa ini? Duk Muse. Disebar pakai koin emas dwarf ya. Okay. No opening loh, let's go. Gaston. Padahal sebenarnya kan emang kesulitan pembayaran ini terjadi gara-gara konspirasi yang dilakukan sama Barat kan. Dimana ngebayarnya itu mesti harus pakai mata uang dwarf. Oke, berarti mereka cuma sengaja. Jadi untuk nekatin bunga, iya. Nah kan ya tugasnya konspirasinya Barat aja. Nah itu dia kan. Ini rencananya nih, ini udah diprediksi sama si siapa? Sama Kalesia. Dan masalahnya mereka udah punya duit bantuan dari Let's go. Duitnya udah ada. Ya, di luar dugaan mereka udah punya ya. Gila, jadi di luar juga ada mereka kalau lo. Iya, cara awalnya untuk membuat utang budi. Anjir, Barat sekali ya. Anjir, penggambaran real life ya. Ah, gak bisa bohong. Ada wartawan. Pinter. Gak bisa bohong. Wow. Udah aman lah ya. Semua selesai dengan aman. Soal bantuan daripada si ini sama apa? Sama Kasia. Siapa namanya? Makanya orangnya ini deh. ハリオン。どうかご贔屓にしてくだされば。それは遠慮させてもらう。君たちとの取引は終わった。次はない。どういうつもりだ。金さえ払ってくれればあんたたちを信じるって言ってるんだ。まあ、もの。なあ、で、マスク。そうさばいていたのはお前たちだろ。俺たちも信用できる相手としか。オッケー、ラスンディブラックリストだ。だから お前たちが今後我が国で商売することは langsung di blacklist cuy. そんな横暴が許されるものか。
Masuk nih hukum Jura Tempes. Betul, gak terlibat. Bukan bagian daripada G90 ya. Oh, wartawan langsung masuk. Iya, udah panik ini karena Date Kimi Yowai mo. Oke, so berakhir dengan aman lah ya. So berakhir dengan aman. Elmesia, nah itu dia namanya. これもすべてはリムル陛下の計画のうちでございますれば。どういうことだ? 相手を従えたい場合、恐怖で威圧するよりも優しく恩を売るのが。ああ、だ、belajar dari barat. Oke, ini langsung ke festivalnya. Benda apa? Oh, proyeksi. Iya sih, jadi kayak bisa langsung komunikasi jarak jauh. Betul. Tiba-tiba jadi cuma entertaining doang. Jadi mereka juga mau dapat teknologinya. Kereta itu? Kereta sihir. Oh, berarti masih inilah ya, masih rencana. Gila, kerja sama tiga negara ya. Iya, elah udah yang pusing ya. Iya, proyek gabungan nih. Kereta cepat ya. Dem, ini mengerti kita sama siapa ya? Gila, negara mana nih? Proyek kereta cepat sih. Proyek kereta ya. Apa kerja sama dua negara ya? Iya ya. Iya ya, kerja sama dua negara. Terus kereta, dem. Oh iya, soalnya dia bakal ngelintasin daerahnya dia. Ah,でもそちらが嫌がることを強引に押し進めるつもりはないよ。わかりました。
Miyama ni eikyou ga denai no de areba, tonnel kouji o shounin shimasu. Oh, oke, setuju ya. Tadashi, kouji no sekininsha ni wa Benimaru sama. Benimaru sama. Dia tetap nyari kesempatan ya. Zannen dakedo, Benimaru wa ore no kataude dakara na. Tamani shisatsu ni mukau kurai shika. Sore de kamaimasen. Sono sai ni waga sato ni yotte kudasaru no naraba. いや、ラマが舞うらや。じゃなくてリムル殿。俺からも言いだろうか。何かな、ヨウム殿。説明したいが、あいにくと俺には額がない。だから代わりに妻から説明してもらおうと思うが、構わないか。もちろん。どうぞ、ミュウオヒ。ミュウヒ。リムル陛下。ブルムンドから我が国を通り、 ドワルゴンへと至る街道を整備するというお話。これも新たなる人馬共栄圏の構築の一環。そう考えてよろしいのですね。ジンマ共栄圏。カワサン。 Oh, ini kayak penggambaran masa depan kah? Jinma Kyoeiken ka. Oh ya kan, cita-citanya dia. Bisa manusia sama monster itu bisa bareng-barengan lah. Tujuan daripada Jiro Tempest dan kawasan Guaras. Dilatih lah ya, bakal dilatih sama Geld. Terjadi rekonstruksi project masa depan sih, kereta sihir. Dan dengan dengan kerjasama dua negara ya. Gila, bener project mimpi ya kalau di dunia isekai sekarang. Gila, Fuse rambutnya jadi agak beda ya. Apa gua salah ingat ya? Rambutnya jadi agak lebih ini. Apa begini? Gua lupa deh. Beriado. Berumundo Okoku Daijin. Beriado to moshimasu. Beriado. Rimuru Heika ni wa kansha wo. Danshaku. 堅苦しい挨拶は不要ですよ。それでお話とは？では、恐れながら物流の常識を一変させる魔導列車。その中継基地が我がブルムンドに作られるならば、世界各地から様々な荷物が集まるのは必然。ああ。その品々を管理し、各国に何が足りないのか調べ適切に。 Yep, negara. Oh, dia jadi persimpangan, jadi persimpangan untuk ngurusin barang-barang setiap negara. Jadi kayak distributor lah. Pusat logistik, nah itu dia. Ya mereka kebicaraan truk ya. Kereta cepat ya. Aduh gue kan. Ya iya, lu lantai 100 soalnya. Ya belum, kan baru dibuka. Oke.
賞金制度を導入しようと考えております。システム hadiah uang 地下100階層を制覇した者に莫大な賞金を進展。ああ、promosinya begitu。貴族より支援を受けた強くて経験豊富な挑戦者がやってくるでしょう。いやし、そして勇気だな。この迷宮攻略の賞金制度をギルドの管理で行ってもらいたいのです。それはなぜだい？宣伝効果というのが第一の理由です。ああ、もうディプロモーションに追加。挑戦者を管理するのに冒険者カードを利用させていただきたい。必要経費を抑え、あるものを最大限に使おうってわけか。OK。Berarti ya kerjasama lah sama Guild lah bahasanya untuk trikatnya ini, apa untuk apa dungeonnya dengan kartunya, dengan ininya. Itu berdayanya lah. その通りですが、ダンジョンの魔物を討伐することで様々な素材を定期的に仕入れられるようになりましょう。職に敗れた。イエーラディルディランニャランソンへ。ってわけか。全く叶わないな。私もいいかしら。オッケー。どうぞ。確かにここのダンジョンは腕を磨くのにはもってこいよ。でも死なないことになれると危機意識が低下して。外で活動した時に油断することが増える気がするの。まあそれは確かに。Okay. そこで提案。あ、マナンラや。正教会から司祭を派遣したいと考えている。それも好意の。おお。本気ですか？ニレンパデータ？司祭って神聖魔法の使い手だろう？ええ。好意ともなれば部位欠損すら癒す神の奇跡を操れるようになる。おお、バンドワン。経験や研鑽なくして成長はありえないの。このままでは継承された知識や秘匿された奇跡を埋もれさせることになりかねないわね。だからここで彼らに腕を磨く。Oh, sekaligus sebagai tempat latihan juga. 受けてくれたら。Damn, jadi untuk para orang-orang gerejanya itu yang bisa lakuin sihir suci, sihir suci.反対する理由はないな。こちらこそよろしくお願いするよ。それから修行の一環として聖騎士たちにもダンジョンを攻略させたいんだけど。マジで。いいかしら。いや、mereka juga dikirim juga。じゃなかった。ギメイ殿。何のことかな。焼きそばなど焼いておらぬよ。これで焼きそばや。100階にたどり着くのを我は楽しみに待っておるからな。Oke, jadi gue bahas banyak hal sih di rapat ini. リムルさん。いや、リムルさん、rapat gitu。先ほどの提案を検討してみたいと思います。支部を置くことになったら、建物の提供をお願いしてもいいですか？ああ、もちろん。これでダンジョンはますます活気づくであろうな。さて。話は出尽くしたかな。最後にみんなに確認しておきたいことがある。東の商人についてだ。なあ、masuk pedagang dari timur. Si siapa tuh namanya orang yang ini? Watashi wa mou owari da. Yang udah balik kan? Mao Rimuru. Watashi ga dou ni ka dekiru aite dewa nakatta.Yahari shippai shita no yo. Oh, mereka nontonin juga ternyata. Dan mereka punya alat jarak jauh gini juga. Sore wa shikata nai no yo. Watashi mo mita wa, kiita wa, soshite kanjita no. Iya, ini datang langsung nih. Ya sudah lama tak kurasakan. Ya sudah lama tak kurasakan. Variabel.Apa nih orang anjing? Keserakahan. Ya, jadi mereka itu hanya menilai bahwa oh, ini benar-benar berbahaya nih jurat tempas untuk negara ini makin gede gitu. Wargon wa tsukou no jiyou wo mitometeiru ga, deiri suru mono tachi wa subete anbu ga kanshika ni oite oru.ウルムンドではあまり見かけませんね。弱小国家である我が国は取引相手としては割に合わないのでしょう。
大臣が自分で言うかね。私の国は安心よね。当然です。外来品は全て中央で管理し、十三王家には関与する権限は与えておりませんので。一番ヤバいのはうちだろうな。あ、そういや、ディアブロさんに命じられてラーゼンさんが帳簿を調べていたぜ。どこまで影響を受けていたのか洗い出し、その根を断ち切るとのことですわ。Jadi emang berbahaya memutuskan terkait dengan pedagang dari timur lah ya. 各自の判断に任せるしかないかな。普通に商談を行っている者もいるしね。それらを全て中止させるなんてできないよ。Ah, itu udah langsung ya, karena dia orang yang literally kerja sama-sama pedagang timur aja. Literally client ya. 東の商人たちとの取引を全面停止にしたわ。え、なんで？利用されそうになったからよ。Oke, gereja mutusin ya. Enggak sih, Masayuki diam aja. Dia ngerti ya, ya sepanjang ini rapat isinya apa ya. Luberius. Damrada, itu yang orang dari timur itu ya. Literally resmi diakhiri dengan rapat ya. Rapat antar panitia. Bisa senyum ya si Yuki ya. Gila. クレイマンの言っていたあの方というのは勇気だろうな。あー、ラスで omongin。私もそう考えます。そもそも俺とシズさんの関係を知る者は少ない。ヒナタも東の商人に吹き込まれたと言っていたしな。ミュウの話では中央道化連など聞いたことがないそうだ。クレイマンは用心深い魔王でした。道化どもの存在を隠していたのだと思います。はい、とりあえず。東の商人たちとは公に接触していたみたいだ。ミュウも何度か姿を見たと言っていたし。では道化どもは商人の姿に扮してクレイマンと接触していたと。皆さんまだ belum tahu ya。sekarang para badut itu belum pernah muncul lagi loh, karena season 3 literally rapat semua. Jadi para badut kita nggak tahu tuh lagi berada di mana, lagi bersantai kayaknya. あの対戦時に姿を見せなかったラプラス。ラプラス。勇気のやつ、あっさり認めたな。東の商人とのつながりを。認めないわけにもいかんでしょうな。なんでそれいかつあるね。民などは東の帝国からの輸入品。import dari OK。ヒナタを戦わせようとしたのは友倒れを狙ってでしょうか。東の商人たちが西側諸国で影響力を拡大するには境界勢力が邪魔だったんじゃないかな。その勢力拡大に協力しているのがギルドというわけですね。問い詰めますか。やっと salah satu tujuan aja. Kita masih soalnya masih belum tahu terkait dengan tujuan Yuki juga kan. Terkait dengan kenapa dia ajak kerja sama Timur. Tapi untuk yang Timur sendiri kita tahu lah. Karena mereka mau pengen memperluas pengaruh ke Barat. Jinma Kyōeiken.俺たちの理想を阻む者たちとの対決に備えて。おん、あ、ごめんね。カピラテ。お、what the hell? おー、いとい、ね。Pertarungan selanjutnya. Oh, udah ada kolosiumnya tuh. Oh, surat dari Barat Dewan. Oke, satu bulan kemudian. Siapa itu? Kenapa Tenpas nerima surat dari Dewan? Dewan mau ngapain? Ya aduh. Oke lah ya endingnya. Endingnya pun juga rapat gitu ya. Bagus sih. Maksudnya kayak apa, banyak yang dibahas soalnya. Dan ini kayak saya yang paling
yang menjadi kunci itu adalah setidaknya Yuki sudah ditetapkan sebagai ya dalang dari semuanya lah intinya. Dan dia juga ngaku kerjasama sama kekaisaran sama apa pedagang dari timur, terus terkait dengan dia ada hubungannya sama para badut. Jadi udah jelas lah dia pelakunya, tapi akhirnya mereka masih tetap play along lah ya, tidak akan mengambil tindakan. Tetap melihat nanti ke depannya mereka bakal ngapain aja. Soalnya kan bingung juga kan. Karena tujuan utama mereka kan cita-citanya itu adalah untuk membuat kawasan manusia dan monster berbarengan gitu. Nah, untuk apa untuk yang di awal tadi yang pembayarannya itu sih itu. Karena kan emang kan waktu itu kan Shinimuru udah dapat bantuan dari siapa? Dari Elmesia kan, dari Sarion sama Gazelle. Jadi harusnya udah aman dia dapat poin Darf. To be continued. Ya, lanjut season 4 ya. Ya, tadi untuk episode ke-24 untuk atau episode terakhir ya dari season ketiga Tensura. Ya, tadi untuk episode ke-24 atau episode terakhir dari Tensura season ketiga. Jadi episode penutup yang juga rapat gitu. Endingnya pun rapat gitu ya, luar biasa. Tapi bisa dibilang di rapat episode terakhir ini kita dibahas beberapa hal. Yang pertama tadi apa para pedagang, para vendor lah ya bahasanya, yang akhirnya ikut andil di dalam festival pendirian dari Jura Tempest dan perkenalannya Rimuru sebagai pemimpin daripada Jura Tempest. Ini akhirnya bisa dibilang pedagangnya itu pada minta bayaran, dan di mana bayarannya itu diharuskan dengan menggunakan koin dwarf. Dan di mana koin dwarf ini itu bisa dibilang ya mereka itu cuma pengen dibayar itu pakai koin itu doang. Karena mereka itu bisa dibilang nggak percaya lah sama koin lain yang dikasih sama dari negeri monster, maksudnya negeri Jura Tempest gitu. Makanya kenapa mereka tuh pengennya transaksinya tuh pakai koin dwarf aja. Nah tadi ada si Duk Dus siapa tadi namanya, pakai si Duk itu yang dimana jadi dia tuh langsung ngekompor-komporin ya. Dan bisa dibilang tujuan dia ada di situ tuh adalah kalau misalkan Jura Tempest itu nggak bisa ngebayar, maka dia yang bakal nyediain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjebak Jura Tempest dalam hutang budi ya. Ini literally benar-benar permainan Dewan Barat yang literally kayaknya mungkin referensinya itu ke orang Barat banget ya, dimana kayak orang Barat kan bisa dibilang kan kayak gitu kan, jadi membantu untuk balas budi gitu, dan mereka naruh aja militer di tempat negara lu gitu ya, jadi untuk memperkuat mereka juga. Tapi yang jelas apa intinya adalah Dewan Barat itu adalah yang menjadi dalang daripada bisa dibilang rencana untuk Jura Tempest yang tidak bisa membayar gitu. Tapi akhirnya Jura Tempest untung banget ada bantuan dari Sarion, dari si Elmesia ya, dengan uang di dalam kantongnya dia itu yang dimana itu 1000 koin dwarf, ditambah sama bantuan daripada si Gazelle juga gitu. Jadi ya bisa dibilang dapat bantuan lumayan lah si Rimuru untuk uang dwarfnya itu. Dan ya kagetnya tadi si Duke-nya, di mana tadi apa Jura Tempest tetap punya uangnya, yang padahal sebenarnya kalau misalkan Jura Tempest kesulitan dia yang bakal ngebantuin untuk ngebayarin kan. Yang ternyata akhirnya gagal gitu. Ditambah lagi juga si Rimuru langsung ya ngomong bahwa ya para pedagang-pedagangnya ini akhirnya di blacklist atau gak bakal ada kerja apa jalinan kerjasama lagi lah, karena kan mereka gak percaya sama Jura Tempest kan. Jadi kayak udah lu mundur aja lah gitu, gak usah terlibat lagi sama transaksi sama Jura Tempest, yang ternyata itu juga bagian daripada rencananya Rimuru juga dan si Menteri Keuangan ya, bahwa ya untuk menarik balas budi juga daripada para pedagangnya ini, kalau misalkan mereka nanti bakal hubungin si Ryoir siapa namanya, si ya pokoknya si pokoknya gue lupa namanya, pokoknya si yang menterinya tadi tuh ya, yang si menteri keuangannya itu, di mana tuh dia ngehubungin dia untuk sebagai perantara kepada Rimuru. Jadi bisa dibilang kayak praktik balas budi juga. Jadi literally mereka mempelajari praktik balas budi juga sih. Ya, apa Jura Tempest ya si Rimuru, gila. Jadi kayak diterapin langsung ya, luar biasa. Tapi intinya seperti itu. Jadi itu terkait dengan pembayaran daripada para pedagang ya, dan ya semuanya itu berakhir dengan baik. Nah tadi melanjutkan lagi dengan rapat besar ya tadi diantara para petingginya, di mana tadi ngebahas berkaitan sama pertama itu adalah kereta dulu. Dimana jadi kereta itu bisa di pertama itu adalah komproyektor siapa pokoknya yang bisa munculin gambar itu yang ketika di stadion
itu kan bagi si Gazelle atau siapa tadi namanya ya, itu dia menilai bahwa ini tuh bisa dibilang sangat-sangat penting sekali teknologinya, karena itu ada teknologi kalau misalkan ditetap apa dipakai di perang ini akan sangat-sangat berguna, karena kita bakal bisa melihat suatu hal dari jauh. Karena kira itu nanti bakal diterapin, bukan tapi sih bakal diinin juga sama Gazelle untuk negara Duargon-nya dia, dan juga kepada Sarion. Sarion pun juga bisa bilang pengen pengen dapat teknologi itu juga. Makanya kira mereka bakal dibawa juga tuh kan istilahnya. Itu terkait dengan yang layar gedenya yang buat nonton di stadion itu. Terus tadi ada juga ngebahas berkaitan sama kereta. Ya dimana kan kereta ini kan adalah proyek besar yang dimana ini benar-benar sangat-sangat related sekali ya dengan real life, dimana proyek dua negara cuy. Jadi kan Rimuru itu tadi disebutin bahwa dia bakal ada kerjasama lah ya untuk proyek kereta ini bareng sama Sarion, dimana Sarion itu nanti bakal ngirim teknisi atau apa gitu sama Gazelle juga atau enggak sih tadi kan sama Sarion doang tadi kalau nggak salah kan disebutnya. Jadi kayak kerjasama dua negara dimana mereka bakal ngembangin teknologi kereta ini, bisa dibilang transportasi kereta ini yang dimana jelas lebih cepat dibanding kereta kuda dan jelas lebih banyak yang bisa diangkut. Jadi bisa dibilang benar-benar proyek besar gitu. Ini kegiatan kita dengan kerjasama dua negara yang ngebahas juga dengan kereta apa ya, negara mana itu ya. Anjing, pas juga kayak pada saat satu negara yang jurat tembaknya juga nerima bantuan uang juga kan. Aduh, negara mana ya? Enggak sih, maksudnya kayak ya itu kayak gitulah. Jadi ada kerjasama di antara jurat tempes sama Sarion untuk ngebuat kereta listrik. Kereta sihir kayak gitu. Dan ya bisa dibilang semua itu dilakukan, dan tidak bisa dibilang ada juga dibahas juga terkait dengan terowongan ya, dimana kan itu akan nembus ke daerahnya si cewek yang suka sama Benimaru itu, yang anak daripada si Hokuro. Itu dia ngebahas dimana kayak akhirnya mengizinkan untuk kalau misalkan diizinkan untuk kalau misalkan mau ada terowongan di daerahnya dia. Tapi ya itu tadi, tidak boleh ada gangguan kepada gunungnya, dan sebagai gantinya ya yang jadi konstruktornya itu adalah si Benimaru. Ya dia cari kesempatan aja buat bareng sama Benimaru sebenarnya. Terus tadi si siapa? Si Miur tadi akhirnya ngebahas terkait dengan tujuan utama daripada Jura Tempest, yaitu adalah untuk membuat kawasan monster dan manusia. Jadi bisa bilang monster sama manusia bisa hidup barengan gitu di kawasan itu. Jadi bisa itu adalah tujuannya daripada Jura Tempest. Dan tadi juga ngebahas juga terkait dengan apa yang dilakuin sama si siapa, sama Yowum ya, dan juga apa nama kerajaannya, Falmens, yang dimana mereka juga udah bisa bilang membetulkan kerajaan mereka, mulai dari keamanan, mulai dari semuanya udah aman lah bahasanya kayak gitu. Terus tadi juga ngebahas juga berkaitan sama lanjutkan, bukan tadi full yang pertengahan episode itu ngebahas tentang kereta ya, dimana daerah Balmun itu bakal dijadikan pusat distribusi atau pusat logistik lah tadi disebutnya, di mana jadi nanti barang-barang yang akan dikirim ke berbagai negara itu bakal pusatnya itu adalah di Balmun. Jadi Balmun nanti bakal ke Falmens, Balmun nanti bakal kemana, Balmun bakal ke daerahnya Sarion atau apa gitu. Nah itu bisa dibilang pusatnya nanti itu bakal ada di Balmun. Jadi Balmun itu akan menjadi pusat logistik untuk benua daerahnya mereka itu loh, daerah kerjasamanya daripada Jura Tempest dan kawan-kawan istilahnya. Gila sih, jadi literally benar-benar literally mereka rapat untuk kepentingan bersama berkaitan sama kereta sihir gitu. Gue mau kereta itulah ya. Tapi jadi tadi akhirnya kayak gitu. Terus tadi si ada protes dari si Veldora di mana berkaitan sama dungeon. Yang dimana jadi akhirnya tadi ngebahas dikit terkait dengan dungeonnya ya. Jadi kan pembukaannya berhasil sukses besar. Dan intinya adalah nanti bakal ada kerjasama juga sama serikat. Jadi serikat itu nanti bakal menjadi pengurus daripada ya orang-orang yang mungkin mau datang ke dungeon kan pasti harus ada kartu nama dan lain-lain. Nah itu nanti Jura Tempest mau ada kerjasama sama serikat buat atau guild ya untuk ya tadi untuk pendataan, untuk kartu-kartunya, sumber dayanya itu bakal dimanfaatin lah intinya sama
Jor Tempest untuk dungeonnya gitu. Dan tadi kan ada sedikit pembicaraan berkaitan sama nanti kan apa kalau misalkan Jor Tempest sudah menguasai daerah-daerah monster, pastinya kan daerah buruan untuk para petualang itu pasti akan menjadi semakin sedikit. Nah makanya ya bisalah tuh kalau misalkan lo mau masuk ke dungeon, apalagi dengan banyaknya item-item yang teratur gitu kan, jadi bisa dibilang ya bisa lebih aman. Ya makanya deal-dealan lah tadi sama Serikat, jadi Serikat akhirnya dapat tugas juga tadi si Yuki ya, tadi di mintain tolong sama si yang menterinya tadi, dan juga si apa tadi yang dari Balmun juga oke menerima tugasnya dia juga gitu. Terus tadi dari pihaknya si Hinata, pihaknya Gereja Timur, itu juga mereka bakal ngirim keamanan, yaitu dengan jadi kan dia ngebahas terkait dengan keamanan yang ada di dungeon ya. Kalau misalkan di dungeon itu kenapa-napa, maka mereka bakal mereka itu menilai bahwa ini bisa jadi something nih yang cukup berbahaya gitu. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk mengirimkan tenaga yang bisa bisa menggunakan sihir suci ya. Sihir suci yang dimana bisa kalau misalkan kalau tangan buntung atau apa itu bisa disembuhin gitu. Jadi sekaligus sebagai latihan juga. Jadi mereka bakal ngirim tenaga kerja lah bahasanya gitu, Gereja Timur kepada dungeon-nya. Jadi literally ini benar-benar rapat ngebahas terkait dengan kereta, dungeon gitu kan. Dan tadi ngebahas juga berkaitan sama teknologi layarnya tadi. Jadi bisa dibilang semuanya berakhir dengan Veldora yang akhirnya puas. Tadi kan awal kan Veldora kan protes ya, gara-gara apa nih enggak ada yang datang ke lantai 100 yang baru dibuka gitu loh, belum gitu, enggak sabaran dia. Tapi kayak tadi akhirnya diakhiri dengan ngebahas terkait dengan pedagang dari timur ya, si Rimuru. Jadi mana akhirnya Rimuru mungkin Rimuru kalau salah meminta untuk para pemimpin wilayah yang lain untuk tidak melakukan kerjasama dengan pedagang dari timur, karena kan ya mereka pedagang dari timur kan pasti cukup berbahaya ya. Makanya akhirnya Rimuru meminta mereka semua itu untuk tidak berhubungan sama pedagang dari timur. Nah tadi kan akhirnya disebutin bahwa Sarion itu nggak pernah kerjasama, karena kan dia benar-benar terpusat banget. Jadi kayaknya emang impornya pun juga impor yang nggak benar-benar diawasi banget lah bahasanya kayak gitu. Nah, terus tadi kalau ada juga kan tadi kan kalau nggak salah Gazelle enggak, terus Balmun pun juga enggak juga. Yang paling parah itu katanya Falmun atau Falmens sekarang ya. Nah, makanya akhirnya tadi mau di tracking terkait dengan apa aja kerjasama diantara Falmun sebelumnya sama pedagang dari timur, dan akhirnya memutus semua itu. Jadi pokoknya emang pengen diputus banget lah hubungan dengan pedagang dari timur. Karena kan kalau misalnya kita tahu tadi disebutin bahwa tujuan pedagang dari timur itu kenapa mereka pengen masuk, dan bisa dibilang kayak menghasut lah bahasanya ke dalam wilayah barat termasuk Jura Tempest dan Gereja Timur, itu adalah untuk ya tadi untuk memperluas pengaruh mereka, pengaruh perdagangan mereka ke negara-negara barat. Mirip kayak tadi lah si Dewan Rozo tadi kan, keluarga Rozo itu kan dia juga pengen ya, nama juga orang-orang kapitalis lah ya, jadi mereka pengen memperluas wilayah mereka aja gitu, memperluas pengaruh perdagangannya mereka aja, dan itu dimulai dengan pastinya perpolitikan. Jadi akhirnya ya itu nggak lepas-lepas dari sana lah. Kalau misalnya lo pernah nonton film-film atau apa yang ngebahas terkait dengan ekonomi atau ngebahas terkait dengan perusahaan, atau misalnya lo pernah nonton drakor ya kayak Reborn Rich atau apa, itu pasti kental sekali yang namanya konglomerat sama politik. Jadi akhirnya ya pasti nggak jauh-jauh dari sana. Makanya akhirnya pedagang dari timur pun juga pasti terlibat juga dengan politik juga. Makanya ya untuk perdagangan mereka juga gitu, untuk kapitalisannya mereka juga gitu. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi bisa dibilang pedagang dari timur di blacklist untuk dari orang-orang. Tapi tadi Serikat ya akhirnya si Yuki yang bisa dibilang menjadi orang yang paling dicurigai, orang yang paling diwaspadai sama Rimuru dan kawan-kawan untuk Jura Tempest ya, itu akhirnya juga tadi speak up bahwa mereka juga ada kerjasama sama pedagang dari timur ya. Dimana ya udah jelas bahwa pada si Yuki ini ya orang yang menjadi dalang sih sebenarnya, klien sebenarnya dari ya pedagang dari timur. Jadi ya mereka pun juga ada deal-dealan juga. Terus dia pun juga akhirnya tadi dibahas juga di akhir ya, terlibat juga dengan para badut. Dan sekarang para badut itu juga nggak tahu kemana ya, semenjak
pembukaan awal season 3 itu kita belum pernah lihat lagi loh dia. Mungkin karena emang terlalu fokus di rapat kali ya. Jadi enggak pernah dimunculin lagi tuh badutannya. Terus saya kira kayak deal-dealannya itu sebenarnya sejak kapan itu juga belum diperlihat apa di jadi kayak bisa bilang kayak apa yang para badutnya itu gimana bisa kerja sama-sama pedagang dari timur tuh juga tadi dibahas juga. Ya pokoknya itu seperti itu loh. Jadi bisa dibilang Yuki diwaspadai dan nanti setelahnya mereka bakal ngambil tindakan kalau misalkan kalau ada something. Jadi untuk sekarang mereka bakal chill aja ya, karena tujuan mereka adalah untuk membuat kawasan untuk manusia dan monster bisa hidup damai. Jadi kita nggak bakal ngambil langkah lebih jauh lah, karena emang belum Yuki belum juga ngambil tindakan juga sih. Jadi ya udah aja gitu. Gitu. Ya tapi intinya adalah seperti itu. Dan tadi ada beberapa hal juga. Ada beberapa hal juga. Misalkan tadi yang serikat juga ya, di mana disebutin tadi serikat. Kenapa dia mau kerjasama sama pedagang dari timur? Tadi kalau dari kata-kata Diablo sih ya, yang kemungkinan betul kan Diablo yang ngomong, yaitu adalah dia itu pengen memperluas pengaruhnya dia ke para pedagang dari timur tadi kalau nggak salah. Jadi kayak pedagang dari timur pengen ngembangin usaha mereka di barat, sembari juga terlibat politik juga tentunya. Tapi juga serikat pun juga pengen memperluas ininya mereka sama barat sama timur juga mungkin. Jadi menurut gue emang gue lupa ya, kalau misalnya lu ingin bisa komentar di bawah ya, tujuannya Yuki itu sebenarnya apa dah, atau pernah dibahas ya? Seingat gue belum deh terkait dengan tujuan Yuki, kenapa dia kerja sama-sama pedagang dari timur, kenapa dia kerja sama-sama para badut. Maksud gue kayak dia itu kan intinya pengen menguasai semuanya gitu, tapi dari balik layar beda, mirip-mirip kayak Rozo, mirip-mirip dari pedagang dari timur, tapi bedanya adalah dia itu lebih ke arah kalau Yuki ya, dia itu lebih ke arah ya bukan nama keluarga, bukan apa, tapi mereka itu sama-sama punya tujuan yang sama gitu. Tapi kalau Rozo lebih ke arah ekonomi, makanya dia itu mewaspadai Jura Tempest kan gara-gara itu kan. Gara-gara Jura Tempest ini potensial jadi negara yang kuat gitu. Dari kira barat langsung ketakutan nih, literally ketakutannya Amerika kepada China gitu ya. Dan bisa dibilang Yuki itu mungkin lebih ke arah menguasainya itu pengaruh kali ya, bukan ekonomi, tapi lebih ke arah pengaruh gitu. Gak tau juga sih. Mungkin kalau yang tahu bisa komentar di bawah gitu ya. Soalnya gue lupa atau emang belum pernah dijelasin ya. Ya tapi aja untuk penutupnya bagus karena banyak yang dibahas. Meskipun kalau juga emang baik lagi ya, endingnya pun rapat gitu. Jadi ya emang banyak hal yang dibahas tadi dan gue tertarik lah untuk nanti lanjutannya bakal ke arah mana. Apalagi tadi disebutin di bagian akhir monolognya daripada Rimuru bahwa sebulan kemudian setelah penutupan dari festival ini akhirnya ada surat yang dikirim sama Rozo gitu ya, sama Dewan Barat. Dan akhirnya ada something nih ya, berarti kita awal-awal season 4 nanti pastinya langsung main ini lagi ya, rapat-rapatan lagi coy, let's go gitu. Jadi kita bakal lihat nanti istilahnya apa ya yang terjadi. Mungkin harus nyesain dulu Dewan Barat dulu sih. Dewan Barat ini belum selesai nih masalahnya sih, sebelum masuk nanti mungkin ke Yuki, belum masuk nanti mungkin ke pedagang dari timur pun juga sebenarnya belum selesai juga. Jadi ya mood gue emang sebelum masuk sana kita ngerasain dulu terkait dengan permasalahan sama Dewan Barat ini dengan mereka perang ekonominya mereka gitu. Mungkin nanti gue gak tahu gimana plotnya, tapi yang ke season 4 nanti lah ya. Tapi tadi untuk penutupnya bagus mood gue, jadi kita bakal lihat nanti lanjutnya kayak gimana untuk season 4-nya dan movie-nya nanti. Jadi ya untuk kita bakal sebaca ke review anime ya. Jadi untuk Tensura season ketiga ya, kalau mood gue pribadi gue sangat-sangat menikmatin, jujur aja gue sangat-sangat menikmati season ketiga ini. Gue bukan bukan masuk ke dalam kelompok yang akhirnya gak suka sama season 3-nya karena boring, banyak rapat dan lain-lain. Kalau mood gue malah menikmati sekali season 3 ini karena rapatnya gitu. Karena rapatnya itu ngebahas banyak hal yang berjalan di balik layar. Jadi akhirnya plotnya itu tetap berjalan, cuma akhirnya dibahas gitu. Dibahas lewat dialognya dan bukan lewat monolog ya. Jadi lewat dialog, lu conversation apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saling tektokan informasi gitu. Dan itu mood gue seru aja gitu ngeliatinnya ya. Karena banyak plot yang terjadi dan akhirnya oh tetap begitu gitu. Jadi kayak banyak yang terjadi gitu loh. Meskipun akhirnya ya baik lagi, memang terkesannya itu sangat-sangat boring karena akhirnya cuma ngeliat orang ngobrol aja gitu ya. Secara visual memang jelas pasti akan kurang sekali,
Tapi kalau buat gue pribadi ya mungkin menikmati tiktokan kayak begini gitu ya. Jadi akhirnya gue cukup menikmati sih. Mungkin emang secara visual, secara menikmati secara direction, storyboard gitu, mungkin pasti bakal kurang sekali. Karena emang literally cuma adegan ngobrol doang gitu sebenarnya, rapatnya gitu. Dan itu emang salah satu kritikan apa yang valid ya sebenarnya. Karena kalau misalnya orang bilang bahwa kekurangan dari rapatnya Tensura, rapat itu gak masalah. Tapi kalau memang rapatnya itu bagus, bagaimana mereka mengemasnya, itu yang bisa dibilang adalah satu hal yang pentingnya itu di situ. Nah, kritikan untuk Tensura itu yang paling jelas adalah rapatnya itu memang membosankan. Kalau misalkan lu tidak menikmati apa yang menjadi tektokannya tadi, ujung-ujung kalau misalkan tektokannya itu menarik bagi sebagian orang, tapi pasti tidak akan menarik bagi sebagian orang kalau misalkan secara kemasannya tidak menarik. Nah, di Tensura itu secara umum tidak menarik, bahkan literally sampai ke boring gitu. Cuma lu duduk di dalam sebuah ruangan, lu sambil ngobrol, literally gak ada visual apa-apa, cuma beberapa orang ganti-ganti shot, ganti-ganti kamera gitu, dan that's it gitu. Jadi akhirnya ya kalau misalkan orang mengkritisi bahwa ini directionnya kurang banget untuk bagian rapatnya karena cuma gitu-gitu doang, ya itu emang suatu hal yang betul gitu. Tapi kalau gue pribadi, karena emang gue menikmati apa yang mereka bahas di sini, jadi ya emang menurut gue oke banget lah. Dan emang ini kan bawaan daripada light novelnya. Dan juga pun gue pribadi pun juga sebenarnya masih bingung gitu ya, gimana cara mereka ngadaptasi rapat dengan kemasan yang bagus banget gitu. Waktu itu gue udah pernah ngebahas kan, waktu pada saat di tier list musim kemarin tuh ya, yang waktu pas spring. Nah, ini kan kedua core kan, spring gue udah pernah bahas juga. Gue itu pribadi tuh nggak pernah kepikiran gimana caranya mereka ngadaptasi rapat dari light novelnya ke dalam animenya. Kalau misalkan nggak seperti ini gitu, menurut gue ini adalah yang paling decent untuk mengadaptasi rapat di light novelnya. Ya menurut gue emang lebih enak dibaca sebenarnya, karena pastinya seru. Tapi di animekan itu kayak gimana gitu? Itu yang gue bingung juga sebenarnya. Emang mau dibakar waktu itu kan gue kepikiran di gue adalah untuk kebuat rapatnya setidaknya tidak terlalu banyak, ya bikin rapatnya itu ada sela-selaan ya, misalkan kayak rapat berkaitan sama karakter, penulisan karakter dulu, bikin santai dulu kah, atau mungkin lebih fokus ke karakter-karakter yang lain. Yang ternyata itu dimunculin di mana, di core kedua. Jadi di core kedua itu malah lebih banyak momen itu. Jadi akhirnya core kedua itu mood gue yang akhirnya yang gue bilang di core pertama, bahwa ya core pertama itu harus kayak di core kedua gitu loh. Tapi gue nggak tahu, soal core pertama itu emang kesannya serius banget karena emang banyak yang dibahas, dan mulai dari konspirasi dari pihaknya gereja timur, dari pihaknya si yang para pengikutnya tampirnya itu kan ya, kayak dari pihaknya Hinata juga salah pahamnya sama Rimuru, terus akhirnya nanti ada dari pihaknya Palmut juga. Emang terlalu banyak fraksi yang terlibat dan terlalu banyak perspektif yang diperlihatkan sampai akhirnya rapatnya jadi banyak, yang padahal sebenarnya bisa mungkin memang diperkecil perspektifnya. Misalkan seperti kayak Palmut mungkin dilaporkan lewat Diablo aja, jadi perspektif itu lebih tepatnya dipersempit gitu. Mungkin emang bisa di sana, tapi makanya gue bilang di awal bahwa untuk ngeadaptasi Tensura rapatnya dari light novelnya itu gue emang jelas challenging banget. Dan sebenarnya di animenya cukup decent kalau buat gue pribadi, tapi memang tidak untuk semua orang gitu. Jadi akhirnya ya emang akhirnya ya dikemasnya dengan tidak baik. Jadi kayak emang harus bisa lebih baik, lebih umum lagi untuk mungkin dibuat perspektifnya itu lebih diperkecil lagi, daripada harus karena emang banyak fraksi yang terlibat, dimunculin lah Dewan Barat lah, dimunculin lah gereja timur, si yang para bawahannya si ini yang memuja si vampir, raja iblis vampir tuh ya. Terus si Hinata juga perspektifnya dia yang terkait dengan dia kena tipu sama dia akhirnya disuruh untuk ngelawan Rimuru. Pertarungan mereka Rimuru sama Hinata yang bisa dibilang ditutupi konspirasi. Palmut juga terlibat juga. Jadi kayak Falmut itu juga ada perang saudara juga. Jadi terlalu banyak perspektif yang terjadi di core pertama, sampai akhirnya ya mau gak mau mereka semua ceritainnya itu lewat rapat. Jadi akhirnya ya itu yang terjadi di core pertama, makanya rapatnya banyak. Makanya kalau menurut gue itu yang gue bingung di core pertama, gimana cara mereka ngadaptasi. Di core kedua itu lebih baik. Kenapa? Karena konteksnya lebih sedikit.
udah lu bikin cuma rapatnya itu berhubungan sama satu konteks, yaitu adalah bikin festival. That's it. Dan itu pun ya udah gitu, bikin festival di satu sisi gini, visualnya pun udah ada, tinggal oh ini visualnya begini, kita bikin rapatnya begini, kita bikin dungeonnya begini, kita ini begini, jadi kayak jelas terarah gitu dibandingkan dengan cover pertama yang memang terlalu belibet. Memang dari light novelnya memang seperti itu jadinya, jadi emang di animenya pun juga mau gak mau harus ikutin, dan akhirnya pusing sendiri di cover pertamanya season 3 itu loh. Jadi untuk rapatnya sendiri ya Tensura, memang kalau mood gue, secara gue pribadi gue menikmati, tapi emang secara kalau misalkan bagi sebagian orang memang cara mengemasnya itu memang kurang, jelas memang kurang gitu loh. Jadi emang kalau secara umum gitu ya, kemasannya memang tidak bisa dinikmati secara umum gitu, karena kan orang pasti menikmatinya itu pengen yang action gitu kan, pengennya setidaknya ada selingan-selingan lucu kah, atau setidaknya action kah, atau apa kayak di season 1 gitu. Tapi emang core pertama itu parah sendiri, core pertama itu emang terlalu banyak kejadian yang terjadi dalam saat yang bersamaan. Jadi akhirnya mereka harus ceritain semua progresi itu berbarengan. Mirip-mirip seperti apa yang terjadi sama Ishura. Kalau misalnya pernah nonton Ishura ya, Ishura itu bagus loh BTW kalau misalnya lo pernah nonton. Dan gue pribadi literally sampai sekarang itu masih memegang bahwa gue sangat-sangat suka Ishura, karena gue adalah sesuatu orang yang literally dapat apa yang pengen mereka ceritain. Tapi gue juga setuju bahwa Ishura itu literally terlalu banyak cerita yang mereka berusaha untuk ceritakan di saat yang bersamaan. Bahasanya itu kayak lu ada 5 mobil atau bahkan 6-7 mobil yang literally jalan berbarengan, dan lu harus ngeliatin mereka semua, bagaimana perjalanan mereka, mereka nabrak batu berapa kali, mereka nabrak kayu berapa kali. Nah itu sama halnya seperti apa yang terjadi di Tensura Core pertama, terlalu banyak konteks cerita, jadi akhirnya ya terlalu banyak plot point cerita gitu, yang akhirnya lu bahasanya kayak ngeliat 5 mobil berjalan berbarengan dan lu liatin semuanya dari atas, pusing-pusing lu gitu ya. Dan sebenarnya diceritakan lewat apa? Lewat rapat, jadi ya pusing sekali. Beda sama di Ishura, kalau Ishura bener-bener kayak lu diperlihatin perjalanannya ini dan lain-lainnya. Jadi mungkin ya pusingnya itu bukan pusing ngeliatin rapat, tapi pusing gara-gara terlalu banyak kejadian aja sebenarnya yang terjadi. Jadi ya itulah gitu, ya, terkait dengan rapatnya Tensura ya. Rapat Tensura gue okay. Tapi ya memang baik lagi, kemasannya memang cara umum, tidak untuk umum lah, kurang untuk umum, dan bisa dibilang harusnya bisa lebih rapih lagi, jelas, dan bisa lebih bisa dinikmatin secara visual dibandingkan dengan mengikuti light novel yang akhirnya jadi kayak pusing, terlalu banyak perspektif. Lebih baik mungkin dikurangi perspektifnya, di cut beberapa momen, jadi akhirnya ya mereka pengen berusaha untuk jelas gitu. Jadi kayak ya gua nggak tahu sih ya, tapi ya, intinya seperti itu. Jadi untuk rapatnya yang jelas menjadi kontroversial terbesar dari season 3 daripada Tensura itu, pendapat gua seperti itu. Gua pribadi menikmatin, gua nggak masalah sama sekali. Tapi emang kalau misalnya ada masalah bisa komentar di bawah aja gitu ya. Nah untuk apakah season ketiga ini adalah season terlemah diantara season-season lainnya daripada Tensura, gua pribadi sebenarnya akan menjawab yes, karena dibandingkan dengan season pertama sama season kedua, season pertama itu tetap fun. Gue tetap berasa fun aja, gue tetap berasa fun. Isekai. Tensura di season pertama itu berasa kayak ya anime isekai yang awal-awal anime isekai gitu. Have fun, ketemu sama ini, MC power scale terus gitu ya. Power scale naik power terus dan lain-lainnya. Ada momen sedihnya juga sama si Tizu. Di season 2, di core pertamanya yang paling bagus, core keduanya itu ngebahas terkait dengan Walpurgis. Jadi bisa dibilang banyak kejadian di season 2 itu mood gue yang paling peak-nya lah. Di bagian season pertama. Tapi season pertama mood gue masih momen yang paling gue sih tetap yang Shizu sih. Pertama itu menang di Shizu. Pertama season kedua mood gue tetap okay, tapi untuk momen season pertama tetap menang di bagian Shizu. Nah untuk season ketiga, gue pribadi dari sepanjang satu season, gue gak ada satupun yang gue pribadi itu kayak wah ini momen yang gue inget nih sepanjang season 3 gitu. Karena emang literally terlalu banyak yang terjadi, dan akhirnya yang ikoniknya itu gak ada gitu. Bahkan di Arc Festival pun eksekusinya pun juga agak underwhelming, karena persiapannya panjang, tapi akhirnya ya pemunculan festival itu cuma begitu aja. Jadi akhirnya no momen sama sekali gitu ya yang gue inget sepanjang satu season ini yang ikonik itu gak ada. Mungkin pertarungannya Hinata sama si Rimuru doang, itu doang gitu. Jadi menurut gue untuk sepanjang season 3 ini, menurut gue masih season 3 itu adalah season paling lemah
di sepanjang dua seasonnya Tensura. Dan untuk arc-nya festival sendiri, seperti yang gue bilang ya, eksekusi untuk festivalnya sendiri tuh mood gue kurang banget. Gue pikir kita bakal diperlihatin gitu ya, kayak jalan-jalannya kayak gimana di beberapa wilayah itu. Mungkin kita bakal ngelihat Veldora jualan yakisoba atau ya bisa dibilang kayak suasana festivalnya itu loh, yang bisa dibilang dibuat berasa. Tapi kira enggak, di hari pertama itu cuma ngebahas berkaitan sama musik, sampai akhirnya ngebahas tentang teknologi. Terus kayak lanjut besoknya ngebahas terkait dengan gladiator. Jadi akhirnya vibes festival yang sebenarnya kita tunggu gitu ya, karena udah persiapannya itu udah lumayan panjang dari hampir satu core sendiri, itu jadi kurang maksimal, kurang wah gitu. Padahal ini festival besar nih, festival Jura Tempest gitu kan, udah dibuildnya lama, dibahasnya pun juga lama gitu, dipersiapinnya pun juga lama, detail, meskipun gak tahu detail juga sih, maksudnya nge-build dungeonnya juga. Jadi akhirnya ya cuma gitu doang ujung-ujung, jadi kayak festival di permukaannya gitu, di tempat-tempat orang jualannya pun cuma nggak pernah ditunjuk, kayak nggak ditunjukin deh kalau nggak salah. Terus cuma pertarungannya doang tuh yang di gladiatornya doang tuh yang cukup oke. Itu pun juga akhirnya kurang banget karena tidak wah juga pertarungannya. Pas masuk ke dungeon pun ya udah gitu doang. Jadi kayak ya udah gitu doang. Ya udah gitu doang gitu, puncak daripada art festival. Malah gue lebih suka yang waktu pas di rapat tadi tuh di akhir. Karena banyak yang dibahas terkait dengan kereta, terkait dengan dungeon, potensialnya ke depannya bakal kayak gimana. Terus ngebahas terkait dengan yang pembayaran kepada para dwarf, terkait dengan pedagang itu kan. Gue malah lebih suka itu sih. Tapi gak tahu sih, mungkin emang gue udah terbiasa sama rapatnya Tensura kali ya. Jadi kayak gue malah menikmatinya itu adalah bagian rapatnya. Dan itu emang betul sih. Jadi kayak gue malah pas adegan action gue malah jadi kayak bosen gitu, entah kenapa. Berarti emang gue udah terlalu terbiasa sama rapatnya gitu. Dan ya intinya seperti itu. Jadi untuk ceritanya sendiri memang rapatnya gue sangat-sangat menikmati untuk bagian pembuiltannya, tapi eksekusi di akhirnya untuk bagian hari H-nya gitu emang kurang, terlalu underwhelming. Dan ya itu sih, padahal persiapannya bagus gitu, gue ngelihatnya detail, lu ngebahas terkait dengan dungeon, nge-buildnya dari kayak gini sama si Ramiris, terus akhirnya Veldora jadi raja di akhir rantai 100 dan lain-lain, itu udah urutannya itu bagus gitu. Eksekusinya kurang aja, eksekusi arc rapat arc festivalnya jadi kurang. Nah untuk karakternya sendiri mood gue masih sama ya di season 1, season 2 diberikan sama season kedua ya. Mood gue season ketiga ini yang paling yang paling gak berasa ya secara penulisan karakter atau apa, itu literally paling kelihatan sama sekali dari awal sampai akhir itu sama, kecuali Hinata ya, karena Hinata itu literally kan dia punya arc sendiri di season ini, jadi ya pasti dia ada karakter development. Tapi untuk semuanya mood gue masih sama, Rimuru masih sama, Benimaru, apalagi karakter bawahannya Rimuru ya dari season 1 masih sama semua. Jadi memang cara penulisan pun juga memang bukan suatu hal yang menjadi poin kuat, penulisan karakter yang bukan menjadi poin kuat untuk Tensura sebenarnya dari awal. Jadi gue gak masalah juga sih, cuma ya untuk season 3 ini memang tidak terlalu banyak yang terjadi di bagian penulisan karakternya gitu. Nah untuk adaptasinya mood gue cukup oke. Opening endingnya gue suka, opening keduanya untuk core kedua itu mood gue opening terbaik. Nah untuk endingnya ya gue gak terlalu gimana-gimana sih endingnya. Ending kedua enak sih, ending pertama juga oke, cuma opening kedua sih, gue suka banget opening kedua sih. Gue masih sering dengerin tuh opening keduanya yang itu enak banget sumpah, opening keduanya. Jadi openingnya enak, terus secara animasi ya sejauh ini sepanjang satu season mood gue memang tidak terlalu banyak yang berubah dari season-season sebelumnya. Tapi emang karena minim sekali action jadi kelihatan mereka itu tidak terlalu effort, karena memang ya mereka cuma adegan ngomong doang. Cuma akhirnya mereka duduk diam, mulutnya gerak sambil gerak-gerak dikit, nengok-nengok. Jadi akhirnya ya emang secara animasi pun juga tidak terlalu terlihat, karena emang isinya rapat semua. Jadi ya udah gitu. Nah untuk secara visual masih sama seperti season pertama sama season kedua. Dia emang gak terlalu berubah. Emang sebenarnya emang gak terlalu banyak yang berubah sih dibandingkan season sebelumnya ya secara kualitas. Jadi masih sama aja.
Untuk season 4 nanti gue gak tahu ya apakah bakal ini. Soalnya banyak yang bilang bahwa season 4 nanti bakal banyak action. Jadi akhirnya ya pastinya bakal kelihatan tuh ya perbedaannya tuh. Jadi ya kita bakal lihat lah nanti gitu ya. Nah untuk untuk BGM-nya tetap suka gue. BGM season ketiga mood gue untuk di beberapa momen gue masih suka ya. Masih gue nikmatin lah untuk season ketiganya ini. Meskipun untuk untuk di beberapa momen ya akhirnya mungkin emang terlalu banyak santainya ya, apalagi di core kedua. Jadi akhirnya beberapa BGM itu gue agak-agak lupa gitu, jadi kayak agak kurang diinget di gue. Dan padahal sebenarnya waktu pada saat di di core pertamanya itu berasa tuh yang Diablo, terus apalagi tuh musiknya masih oke tuh di bagian awal-awal pas sama Falmouth tuh, kamu selalu inget yang di season 3 awal-awal sama Falmouth. Nah, pas dia masih serang perang saudara. Ya tapi intinya seperti itu. Jadi bagus kalau mood gue untuk sejauh ini. Tapi ya baik lagi, memang season ketiga ini adalah season yang paling kontroversial untuk Tensura, karena memang perubahan plot yang besar banget dari season ke 1, season ke 2 ke season 3 itu jelas kayak lu bayangin, lu nonton season pertama, lu bandingkan gitu ya, lu bandingkan season pertama sama season ketiga, itu literally beda banget cuy secara penulisan cerita gitu ya. Season 3 itu literally udah terlalu riweh, udah terlalu banyak kejadian diceritakan, jadi akhirnya ya rapat semua isinya, nggak ada pilihan lain soalnya mereka mau nyeritainnya lewat gimana gitu kan. Jadi ya emang terlalu banyak perspektif, terlalu banyak konflik, akhirnya jadi pusing sendiri animenya gitu untuk nyeritain yang gimana di dari light novel. Dan light novel enak karena dia buku, dan animenya agak susah gitu. Mau di cut pun juga sayang karena beberapa plot akhirnya nanti bakal hilang, jadi malah jadi kayak membuat bertanya-tanya. Contoh kayak apa? Tsukimichi kan kayak gitu kan, banyak yang di-cut gitu. Jadi akhirnya beberapa plotnya jadi agak kurang dapet gitu. Tapi overall seperti itu. Jadi segitu aja untuk Tensura season 3 ya. Untuk nilainya sendiri gue bakal ngasih di 8.85 lah ya. 8.4, 8.5. Gue masih menikmatin banget sepanjang satu season. Literally ini bukan anime. Orang bilang buat Tensura season 3 itu literally karena dia isinya rapat jadi ampas. Mood gue enggak sih, malah gue nikmatin banget rapatnya gitu. Ya gue udah terbiasa rapat, berarti gue udah bisa rapat di gedung DPR nih sekarang. Isinya rapat, terbiasa akan rapat. Tapi ya 8.5 lah kalau buat gue pribadi. 8.4, 8.5 lah, udah oke. Dan sekali aja, jangan lupa untuk kamu subscribe, nyalakan juga notifikasi, jumpa di video berikutnya ya di channel ini. Nanti Nier Automata juga tamat juga, jadi lu kalau misalnya nonton kita atau ngikutin Nier, tinggal nanti episode terakhir bakal gue upload lagi. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.